dari Banten akan menelusuri tentang Kampung Kelewon, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan. Terdapat mitos tentang hutan kayu atau tanah titipan orang tua pada zaman dahulu. Mitosnya, siapa saja yang ingin memiliki atau bahkan ingin menjual tanah tersebut akan terkena musibah, sakit, bahkan sampai sakit parah. Sering terjadi keanehan gaib, bahkan sering terjadi kerasukan yang mengaku dari hutan kayu tersebut. Tim AMB merasa penasaran dan ingin menguak tabir mitos tersebut. Bersama tim, kami akan datang ke Kampung Kelewon, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan. Kali ini akan menguak tentang hutan kayu atau tanah titipan. Saksikan bersama tim Album Misteri warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Album Misteri Banten, sore hari ini kami sedang berada di Kampung Kelewon, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di mana sore hari ini ada kami di tempat ini, ada request dari warga Cikelewon yang katanya pengen diungkap, yaitu lokasi tanah kayu, karena tempat tersebut katanya cukup meresahkan warga yang ada di sini. Untuk itu kami akan coba mengungkapnya dengan melakukan mediumisasi ini. Tapi sebelum kami lakukan mediumisasi, kepada sahabat yang belum subscribe, segera untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Album Misteri Banten. Sekian, selamat menyaksikan Album Misteri Banten. Mantap. Para sahabat Album Misteri Banten, dimanapun sahabat berada, kami pada kesempatan sore ini sedang berada di Kampung Kelewon, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten. Kami akan mencoba menarik makhluk gaib yang ada di sini dengan cara melakukan mediumisasi. Selamat menyaksikan. Ini perlahan-lahan baru. Assalamualaikum. Lampurasun. Lampurasun. Ampurak. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Maaf kalau saya mengundang Anda ke sini. Kalau boleh saya tahu dengan siapa ini? Aki Gendam. Bener, Kelarai. Dari mana? Di Gunung Bulan. Mohon maaf, Ki. Kalau boleh, saya ingin mengorek keterangan silsilahnya di tempat ini. Bisa diceritakan oleh Aki?
baheula. Iyo, patempatan. Dibuka. Ku salah sahiji toko. Toko. Kokolot berarti. Kokolot lembur pikeun kamaslahatan. Kamaslahatan. Tapi ayeuna loba nu dirobah. Loba nu diaku. Ku pribadi. Pribadi. Lain 5 hektar. Tadi kau lagi geus ngambu. Terus ngambu akunya. Piulaan aing. Aki. Di tahun sabaraha ieu aya di dieu? 1875. Kaula geus diutus ka dieu. Diutus. Aki diutus ku saha? Ku Ratu. Bener, aki diutus ku Ibu Ratu. Oh, kau lagi ngambu aya anak na dieu. Berarti aki diutus ku Ibu Ratu. Tah di dieu. Tugas aki aja sebagai naon? Ngamuk lembur aja ga lembur. Iya di dia loba. Tundunan kolot. Loba harta gunung. Harta di gunung bule. Berarti aki di zaman Belanda ge tos aya di dia aya kitu mah nya. Geus aya nya. Ki. Ada informasi di masyarakat ieu loba cenah cek masyarakat di dieu. Aya jelema anu gering cenah di dieu. Aya jelema anu maot cenah di dieu. Apa aya putra patalina jeung aki? Ari nu maot mah geus takdirna. Takdir. Ulah disangkut pautkeun jeung nu di dieu. Geus kuduna emang aya. Hiji dua mah. Paham. Aya deui. Geus tugasna ieu. Tugasna. Tugas kumaha maksudna? Atuh dijieun balad. Kitu. Tah. Anu tadaek parani teh. Anu kancolah. Nu kancolah. Hanteu permisi. Apa ayeuna di dieu geus teu aya kokolot ieu di lembur ieu? Allah. Allah anu bisa disebut bener-bener kokolot. Allah. Yakin. Cangkang doang. Mate mah Allah. Allah. Geus teu kokolot berarti di lembur ieu. Geus teu makean tali paranti kolot. Allah. Makana aing ge rada maras. Ada maras. Baheula aing ka ieu patempatan. Sembarangan. Aya nu teu kadeuleuna. Aya nu kadeuleuna. Dipindahkeun ku aing ti dieu ka dieu, ti dieu ka dieu, geus ditempatkeun. Tempat. Tah, kuari kaula bade nanya ka aki, cek aki tos eka kolot, tos teh nu make tali paranti di lembur ieu. Nah, kumaha lamun ti semut ayeuna aya bade make tali paranti deui nyambungkeun ka karuhun di dieu? Eta leuwih hade. Kumaha carana? Silsilahan bae aing. Silsilahan. Pake bebeuleuman. Jadi kudu make bebeuleuman. Kudu malam naon bae bebas. 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 Malam Jumat. Sabarana mah aing ge osok dikiriman. Ku mana? Oh, ku anak. Ngambe aki. Ngambu. Tadi mah hampureun ya. Ora dihampura ku kaula. Ya. Jadi tugas aki di dia sebagai ngamankeun lembur ieu. Jadi cek masyarakat eta cenah aya nu maot lantih dia eta lain, lain. Ya. Ayeuna adi takdirna eta mah anu maha kuasa. Geus aya perjanjianna. Perjanjian. Kudu kitu. Nah. Ayeuna ti aki ngijinan bila salah seji warga kokolot di dia naros ka aki. Sok mangga.
foto dia. Mangga. Sok mangga. Mangga Pak, Pak, mangga, mangga Pak, mangga. Diizinan ki nya. Mangga. 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 Nami Bapak siapa? Ajat. Bapak Ajat sebagai tokoh. Tokoh. Di Lembur ya, Pak ya. Di Kelewang. Sok mangga, Pak. Bapak dekat, Pak. Dekat. Sok mangga taros, Pak, kan ieu. Punten baik ieu abi nya. Memang nage abi bisi keur sapamana kirang kena gitu cara nanya lucu kasun tuh ya maaf baik jadi pan jalan betul buka pendidikan gitu nya jalan betul sekolah tengah dia tayang tadi cina cik aki di dia teu aya kokolot teu ayeuna aya pigantieuna teu aya di Lembur ieu aya siapa bisa geus aya di dituna tinggal hate dia na bae pancen ke kulah ditinggalkeun tali paranti kolot aya jalur buhun aya dijelaskeun aya jalur kiai mah kukus dina malam Jumat bebeleman mah kudu tapi boga sia duit pakean cai putih kopi hidem pahit manis teh susu ting kadahan ari mampu ari henteu cukup ku bebeleman mah. Atau iwal ti abi kira-kira iya gantian kolot di dia kolot lingkungan deh sahat coba kira-kira iya sebelah sini nanti coba tacan tacan dibukakan tacan waktuna ayah hak bapak ieu nya. Ku aya abi lainan ku embungna, ku teu bisa. Kitu ki, abi ku teu bisa jeung isin deui. Ulah isin eta geus tugas ti ditu, ti para karuhun sia. Ti kolot sia. Ku sia tadi dilanjutkeun. Oh, ada sadar ge memang nage kuduna abi ku abi pan pamajegan ge mimiti kaolot asmikeun ku abi kadua di ka tujuikeun ka tilu di kan desa dikeun ja abi mung ngurus ngarana nyekel di lingkungan ja abi hiji teu bisa kadua isin kitu ngarana amanah melaksanakeun salagi ade lamun ngadatangkeun lanjut tadi aya kesalahan ke sapa eta naon aki maafnya eta tukuh ta eta memang lagi tadina pan geus aya tukuh baheula beunang bapak kolot ta geus kitu pamajikan ku abi mantos ti olot asmedi ka aki juikeun ditukuh deui di laneuh tukuh Lembur jeung geus kitu teu enak cenah dihijikeun deui ka tukuh beunang bapak kolot abi baheula ayeuna geus di dinya geus ngahiji aya tukuh mah ngan pedah diurus nah gitu ku dulur abi ge aya gitu cuma nyaksian tiap-tiap waktu dina pamajigan gitu sana pendebal tahi ayeuna anu saterusna ieu tanah kayu tanya cenah eta di tanah kayu aya kuburan eta nya aya tapi eueuh aya aya kuburan saha eta ki baheula bisa dijelaskeun ku aki baheula eta sarua anu ngurus aing urusan deui kolot insyaallah aya geus ngomah kitu mun kuburan teh teu ada mana teh kuburan ge teu ka deuleu bener aya eta cirina batu kuburan mun di teangan kitu bisa panggih eta ki
batu. Di lebah mana eta kira-kira? Di lebah mana? Di belah barat. Di belah barat. Oh, siar baik ku dia ayam ketutupan. Kan ketutupan. Ayo. Ai tiasa ngejelaskeun nya punten ki nya aki saha eta kuburan saha eta teh ki narana kuburan Ki Ageung Ki Ageung utusan oge Ki Ageung naon ki Ageung Jaya Sumar Ki Ageung Sumar Ageung Jaya Sumar. Ki Ageung Jaya Sumar. Sumarta. Ki Ageung Jaya Sumarta. Udah resep ya. Aya ku ari. Aya. Nempok. Nempokeun campur asun. Oh, ieu anak ibu.